Oke, ini tadi sudah saya mulai, tapi pikir-pikir retake bawang bata ya yang tadi. Tuh, saya rendam dalam air, nggak lama-lama. This morning, tadi pagi, masukin ini udah berapa jam jadi ya, sekitar 6 jam, half a day. Kita ini media tanamnya, masih kelihatan nggak ya media tanamnya? Tanah yang agak berpasir itu di sini Jordanus 1, saya kasih kompos dan perlite. Perlite itu membantu aerasi, membantu aliran udara, membantu supaya gembur lah ya. Gembur dan enggak, sebentar ya, pencet dulu. Dan apa sih, drainage gitu, drainase. Jadi airnya enggak lama-lama basah. Wujudnya gimana sih ini? Sorry, I didn't mean it. Wujudnya begini. Apa nih namanya di Inggris? Ringan kayak apa? Kayak batu apung, tapi bukan batu apung. Ini dibuat dengan high pressure and heat. Okay. Cukup nggak ya? Kayaknya cukup lah. Cukup apa? Cukup tanahnya. Di luar lagi hujan. Hujan dikit seharian. Seharian hujan. Inggris lagi banyak hujan. Well, having said that, it is England. Cuaca unpredictable. But it's not so bad. Di mana saya tinggal, di Milton Keynes, not so bad. We don't get the extreme of the weather ya, karena posisinya nggak terlalu pinggir, nggak terlalu dekat laut. Oke. Nah, mestinya punya dibber, tapi saya nggak punya. Pakai jari aja. Jari ajaib. Kelihatan nggak sih? Dari tadi ngomong, nggak cek. Ngerjain sendiri sih semua. Pembantu lagi cuti. Gaya. Anyway, not funny. Not funny, Grace. Stop trying to be funny. You're not funny when you're trying to be funny. Okay? Masih kurang modulnya, masih kurang. Okay. Alright. And then mana lagi? Dua lagi. Gimana ya? Tumpangin di mana? Ya udah, tumpangin di mana? Anyway, I will do it not in front of the camera lah ya, daripada buang-buang waktu kawan ngeliatinnya. Iya, kalau dilihat. Awas ya. Makasih guys. Oh, jangan begitu. Seperti kalau acara masak-masak ya. Ini satu yang telah saya persiapkan. Alias ini tanaman yang udah tua. Begini jadinya bawang bata. Oke. Apa kita bandingkan ya dengan chives? Alright, okay. Mari kita berjalan. Ini banyak bubi cerap. Kita bandingkan dengan, mau bandingin dengan apa? Bandingin dengan garlic chive, tapi udah panen. Kecilan dia dikit.
mau disandingkan dengan I need an assistant ya. Bandingkan dengan chive, beda kan? Oke, kita bandingkan ya dengan chive. Kelihatan nggak? So, beda kan? Beranikah aku? In the name of science. Nanti kita masak kok kamu, ya. Jadi hidupmu nggak sia-sia. Tuh, beda kan ukurannya? Hai, nanti kita makan, janji. Ini garlic chives, ya. Mau dibilang sama dengan garlic chive? Ya enggak. Kelihatannya ukurannya beda. Walaupun dia kecil, tetap lebih kecil ini. Terus daunnya juga lebih halus. Ini maaf, udah sering saya pangkas untuk masak. Enak banget ini. Lebih enak dari yang di kiri, dari yang itu. Tapi jangan kuat-kuat ya bilangnya. In conclusion, ini tadi apa itu? Ini bawang batak yang udah ditanam. Kayaknya we will see maybe supaya kelihatan perbedaannya maybe in a couple of weeks ya. 2 minggu lagi lah kita video ulang. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Okay guys, thank you for watching. Yang belum subscribe, ya bertobatlah ya. Cepat-cepat subscribe. Bye.